Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Banyumas Bibit. Petani dan penjual bibit dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak Desa, Watu Agung, RT5 RW7. Oke, teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Dan eh, yang paling penting, eh, diberikan kesehatan, ya, eh, khususnya untuk umat Muslim agar di hari Kamis besok bisa men, e, menjalankan kewajibannya untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Oke, teman-teman. Untuk kesempatan kali ini e, saya mau menawarkan bibit durian asli planter pack. Untuk jenisnya di sini ada jenis Oci, ini jenis Oci ya, teman-teman dan untuk di sana itu ada jenis bawor ya teman-teman untuk ketinggiannya ini 1 meter up ya teman-teman 1 meter 2 3 4 5 1 meter 20 an ya teman-teman 1 meter up jadi untuk jenis Oji memang enggak eh, terlalu rimbun ya teman-teman enggak -teman. seperti bawor atau musangking karena memang karakternya seperti ini ya teman-teman untuk ukuran ini saya bandrol dengan harga 150.000 ya teman-teman 150.000 untuk pembelian satu dua pohon harganya beda ya teman-teman harganya 200 ribuan itu belum termasuk ongkir ya teman-teman untuk jenis OC ini asli planter pack ya teman-teman Asli planter pack dari kecil. Jadi memang untuk batang eh, belum terlalu besar ya teman-teman. Tapi ini bibit sehat, bibit muda. Jadi nanti untuk pertumbuhan akan lebih bagus. Batang-batang muda ya. Jadi banyak yang menanyakan bibit yang batang tua sama batang muda itu bagusan yang mana ya? Kalau untuk batang tua itu kambium sudah menipis ya teman-teman, kambium sudah menipis, jadi untuk pertumbuhan itu lambat. Karena eh, satu tidak bisa, eh, ya bisa sih bisa ya. Jadi untuk perakarannya itu kurang bagus malah, beda sama bibit yang yang muda. Tapi kalau untuk bibit planter pack mah bibitnya muda-muda semua lah ya kayak kayak sing adol Oke teman-teman ini untuk jenis musangking dan ini bawor ya. Kalau untuk bawor dia memang karakternya memiliki banyak sekali cabang. Sudah memutar ke empat penjuru arah angin dan bibitnya insya Allah ya sehat-sehat lah. untuk ketinggiannya sama ya teman-teman untuk ketinggiannya sama e, 1 meter up 1 meter 20 1 meter 30 lah paling tinggi oke teman-teman ini untuk stoknya untuk yang duri hitam di sini ada 250 pohon untuk bawor dan musangking stoknya ada 500 pohon kalau stok total saat ini yang ada di Banyumas Bibit 88 stoknya ada sekitar eh, seribuan ya teman-teman seribu lah jadi siap kirim kemana aja oke teman-teman itu di lapak sana masih ada lagi ya untuk power dan musangkingnya Panen yuk, <tuh -tuh -tuh> oke teman-teman! Ini yang sebelah sini, khusus musangking, sebelah sana, bawor, dan yang sebelah sini, bawor, ya. Ayu, ayu, rek, oke, teman-teman, bibit yang ada di planter pack itu juga sama saja, tidak semuanya sehat, ya. Teman-teman, ada juga yang eh, kurang gitu, ya. Ini seperti ini, contohnya nih, ini agak sedikit kurang sehat karena... Eh, Warna daunnya pun seperti ini, ya. Saking. Oke, teman-teman, jadi seperti ini kondisi bibitnya. Untuk batangnya, untuk pengambilan partai, harganya beda, ya, teman-teman pengambilan partai harganya 125.000 sampai 130 lah. Untuk pembelian 50 pohon saya kasih harga dengan e, harga 150-an. Untuk pengambilan partai satu truk full harganya beda. Jadi untuk stok sih masih aman ya, teman-teman, masih banyak. yang sebelah sini bawor tuh di sebelah sini jenis musangking ya teman-teman Jadi stok bibit ada 1000 pohon ya, 1000 pohon nanti dipilih yang bagus-bagus. Paling kenanya sekitar 800-an ya, teman-teman. Kalau yang eh, sisanya itu yang masih kecil-kecil yang masih kita proses dulu untuk dibesarkan lagi. Untuk bibit baiknya ukuran berapa sih yang ter yang baik untuk ditanam? Itu juga banyak yang menanyakan ya yang terutama itu jangan ambisi untuk e, pohon besar cepat berbuah ya teman-teman. Jadi ini merupakan sama-sama makhluk hidup ya teman-teman. Ini tumbuhan, jadi nggak bisa kita paksa secara nggak e, bisa kita paksa. Juga kita nggak bisa equis e, ya. Pengennya instan aja. Semuanya itu butuh proses ya teman-teman untuk masa pembuahan eh, Baiknya tuh di usia 4 tahun ya teman-teman 4 tahun jadi nanti biasanya di usia tiga tahun itu sudah mulai belajar berbunga tapi eh, Yang baiknya jangan dijadikan dulu jadi nanti di usia empat tahun baru dijadikan buah itu pun nanti diatur untuk eh, pembuahannya jangan terlalu banyak ya dikurang kurangin lah bisa Untuk yang sebelah sini, itu masih agak kecil-kecil, ya, teman-teman. Yang sudah bagus-bagus tuh yang sebelah sana tadi, ya. Jadi, untuk bibit-bibit seperti ini, saya sangat merekomendasikan untuk skala kebun, ya, teman-teman. Untuk skala kebun, nanti bisa di... E, seleksi sama teman-teman secara pertumbuhannya itu akan seperti apa? Untuk jangka panjangnya itu seperti apa nanti? E, memang semuanya itu but harus e, berani mencoba ya teman-teman, supaya tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing pohon gitu. Disini sebelah cici, ya yang sebelah sini masih agak kecil-kecil ya teman-teman jadi memang dulu usianya beda dua bulan ya jadi untuk teman-teman nanti yang mau datang langsung ke sini pun bisa lokasinya ada di Kecamatan Tambak ya desanya desa Watu Agung RT nya RT 5 RW 7 Grumbul Beraja nanti bisa di WA untuk share lokasi ya teman-teman Oke kita coba lihat ke bawah ya ini bibit kaki tiga ya teman-teman kaki tiga semua untuk kaki satunya untuk saat ini lagi stok lagi habis ya teman-teman lagi ya ada cuman paling tinggal beberapa pohon lah sekitar 50-an pohon ini kaki tiga semua ya ini sudah siap untuk dilahankan ya teman-teman sangat merekomendasikan untuk pengiriman jarak jauh ini yang sudah-sudah saya pernah kirim sampai ke Medan Kalimantan untuk pengiriman jarak jauh sangat aman ya teman-teman ini tahan sampai eh, satu minggu perjalanan ya teman-teman ya bibit sampai sana rontok rontok wajar lah rontok daun 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 tuanya biasanya tapi nggak akan mati ya Nih. ini yang agak kurang sehat seperti ini ya teman-teman ini ada gangguan pasti di akar karena daunnya dia temungkul ya daunnya merunduk merunduk ya beda sama ini ya sama semen ya power mungkin jepleknya kia ya juara wis sudah mulai bakal tunas baru ya teman-teman untuk ganti daun jadi daun muda itu juga sangat penting ya teman-teman untuk membantu pertumbuhan untuk berfotosintesis ya teman-teman jadi kalau pertumbuhan tunasnya itu agak terhambat berarti perakarannya itu ada yang bermasalah oke teman-teman jadi cukup sekian penjelasan pada kesempatan kali ini jadi nanti untuk teman-teman ada yang tertarik dengan video yang saya review ini bibit e, yang saya review ini maksudnya bisa hubungi di WA saya di 085 triple 8 triple 3968 968 oke teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang dan terus bisa berkaya, berkarya dengan cara like share dan subscribe oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh